kisah mistis. Di video kali ini, Dunia Imajinasi akan membahas mitos hantu kuntilanak. Dahulu kala, beredar cerita menyeramkan tentang seorang wanita bernama kuntilanak. Konon, ia adalah roh wanita yang meninggal tragis saat melahirkan. Kuntilanak sering digambarkan sebagai wanita cantik berbaju putih, dengan rambut panjang tergerai, dan mata yang memancarkan cahaya merah terang. Menurut kepercayaan, kuntilanak sering menunjukkan dirinya di tempat-tempat sepi dan gelap. Mereka dikatakan suka mengganggu dan menakut-nakuti orang yang lewat. Sejauh ini, banyak orang telah melaporkan pengalaman mereka bertemu dengan kuntilanak. Mereka melaporkan suara tangisan bayi atau tawa wanita misterius yang terdengar di malam hari. Dalam beberapa cerita, kuntilanak juga dikatakan mampu berubah bentuk menjadi burung hantu atau bola api. Ini menambah aura misterius yang menyelimuti mereka. Namun, sebenarnya cerita kuntilanak adalah simbol dari rasa takut dan kekhawatiran manusia terhadap hal-hal yang tidak diketahui atau tidak dimengerti. Demikianlah asal-usul kuntilanak, cerita rakyat yang telah turun-temurun dalam budaya kita. Meski menyeramkan, cerita ini adalah bagian dari warisan budaya kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video Dunia Imajinasi selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe ya.